Malam teman-teman, hari ini jam 1:30 ya. Oke, kedatangan tamu nih dari Purwodadi. Dia nganterin iguana pesanan Hoki. Nih, mau tau nggak iguananya apa? Gimana mas? Macet nggak? Macet. Kabarnya gimana? Salaman dulu dong. Ini baik. Mas Agung dari Purwodadi. Oh, ini gua nanya. Sini dibantuin satu deh. Oke. Yuk. Sibuk mas hari ini aku mas. Tadi habis ambil kura. Capek banget. Ini udah proven mas. Udah proven. Usianya berapa sih? Usia sekitar 5-6 tahun. Nih. Galak gak? Coba aja. Coba ya, aduh. Buset. Gede banget mas. Agak galak kayaknya ya. Wow, galak saudara-saudara. Gigitanmu. Sat, minta tolong dong, pegangin HP-nya dong. Bentar. Pegangnya mesti hati-hati nih. Wow. Gitu ya. Sabar. Eish. Galak banget mas. Ini emang galak atau lagi stres perjalanan sih? Stres perjalanan aja. Oke. Ada dipotongnya belum sih? Belum. Masih ori. Aduh. Coba nanti bentar ya. Ini gimana? Tanganku nggak muat mas, buset. Tangan sama mulut gedean mulutnya mas. Nih segini nih, gede banget guys. Aduh. Nih. Buset. Dia pingin gigit saya loh mas. Perkenalan ke papa. Gede banget ya. Ukuran berapa sih ini? Ada nggak 1,5 meter? Belum ada begini. 1,10-an. Saya coba diukur ya. 120-an ini mas, kalau nggak putus. Ekornya bengkok ya? Iya, bengkok sedikit. Coba bukain yang betina mas. Ini jantan kan? Iya. Buset. Ini betinanya lagi tidur. Wow. Ini beneran gendong telur? Apa gendong telur sekarang mas? Udah habis nelur kemarin. Oh, jadi udah nelur. Kok jauh banget ya gede jantannya ya? Nih. Wih. Rinonya Hoki yang kemarin kalah gede. Buset. Tadi tuh aku habis dari luar kota juga mas. Makanya baliknya telat nih. Nih. Mau lihat gak teman-teman? Tadi habis ambil apaan? Nih, lihat nih. Kura-kura Aldabra. Kura-kura terbesar di dunia nomor 2 setelah Galapagos. Wih, seneng banget loh dapat rhino segini. Payan nih. Buat breeding tambahan indukan. Payan, Mas. Masih ada enggak di sana? Habis. Aduh. Di sini juga habis mas, cuma tinggal 12. Kesayangan ini, kesayangan. No, udah anteng. Coba mas. Wah, ya pup. Udah lah, kotor-kotor gak apa-apa ya. Gede. Hey, jantannya galak mas. Wih, lumayan nih kalau digigit mas, deket muka loh. Tuh, gimana ya rasanya kalau digigit segini mas? Udah dulu ya teman-teman, mau dimasukin kandang dulu, capek istirahat, dadah. Dah Mas Agung, dadah. Thank you ya. Oke, sip.
Yuk.